Allah, balik lagi sama kita Bing, dan hari ini kita lanjutin lagi Call of Duty Mobile Garena-nya. Di episode kali ini kita bakal beresin atau ambil hadiahnya event terbaru, yaitu hilang by eventnya. Oh, sebelah kiri, yaitu ini bro, Weapon Master Challenge atau Challenge. Dan kita bakalan dapetin katanya salah satu senjata yang gampang pecah, yaitu M16 yang gelas ya. Susah, yaudah langsung aja klaim aja ya. Kita jebrekin nih bro, koneksi server gagal. Ini mirip-mirip si FHJ itu yang roket toh itu ya. Kalau gitu kita bakalan test drive. Soalnya M16 yang kita punya cuman si yang clown doang, kalau soalnya si Evil Clown ya. Dan sekarang ditambah lagi. Mana tadi bro? Dia masuknya hijau atau biru tadi? Oh, hijau ini ya. Stainer glass. Oke, kita upgrade saja. Sat. Jebreken. Langsung saja optiknya kita pakai ini aja. Saya enggak tahu tanpa optik dia enak enggak ya? Oh, enggak ada bulatannya ya. Kita pakai aja deh. Soalnya paling enak sih AK bro ya, gak ada yang menghalangi kalau AK gitu. Oke, stok AR, quick draw biar gampang, dan salah pencet. Ini satu lagi, foregrip perlu gak sih bro? Buat kalian yang tahu foregrip perlu apa enggak, silahkan komen di bawah bro. Soalnya saya jarang pakai ini, soalnya dia nembaknya gak taruh tert-tert gitu doang ya. Tert-tert kalau gak salah burst mode doang. Oke, sudah ready nih kayaknya. Oke, kalau gitu kita bakalan cobain bro ya. Beautiful sih bro, senjatanya beautiful, kayak kaca-kaca ya. Ini rawan pecah ini pak, very very dangerous. Tapi ya udahlah, kita cobain aja. Let's go. Oke bro, kita bakalan coba pakai dua attachment yang berbeda. Yang pertama ini pakai foregrip. Dan ntar kita satu game lagi tanpa foregrip ya. Kita lihat enakan mana. Kalau ternyata sama aja atau mendekati, berarti foregripnya mending diganti sama yang lain. Mungkin pakai kayak silencer atau pakai FM apa sih bro, buat damage ya itu ya. Damage biar sedikit lebih sakit lagi. Nah, ini pakai yang foregrip dulu ya. Kita rasa bro. Let's go. Ini bro, ini yang tanpa foregrip. Ini pakai foregrip ya. Oke, kita yang pakai dulu aja. Kita pakai dulu. Kita lihat bos. Let's go. Go 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 go. Oke, kita ini saya ngatur lemparnya kemana. 1, 2, 3. Kita harus push cepat-cepat. Keluar. Waduh, kayaknya masih nge-lag deh bro. Damage-nya nggak masuk loh. Saya tidak miss perasaan itu. Tembusin bos. Oke, okay, masih bisa menembus pintu, saudara-saudara. Oke, oke. Kita bisa bakar-bakar deh, kita bisa bakar. Oke. Okay. Aduh, di mana musuhnya kelihatan? Kepala aja enggak kelihatan deh. Oke, okay, lanjut, bos. Terus kita udah pakai ya. Set. Cuma ntar katanya bakalan keluar juga ya M16 yang A1-nya, Pak. Tapi entah kapan ya. Udah ada bocoran-bocorannya. Oke, okay, kita bakalan lempar saja bos. Iya, dia tidak sadar, sadar di sini. Ada kebakar. Temankah? Oke, teman itu. Kira mau coba. Aduh! Mobilnya meledak bos. Oh, no. Si lagi ultimate rugi bandar euy. Seno. Ada pakai panah ya, ada pakai panah ya. Untung mati saja saudara-saudara. Oke, kita lihat. Siapa di sana tidak terlihat. Whoop. Rest in peace. Pak, baru dah. Pak, sebelah sana, Pak. Ohohoi, kena dong. Favorit saya nih, Pak. Gak taunya bener-bener rusuh nih. Senjata sih. Molotov. Wow. Wah, dibiarin lolos. Dibiarin lolos, Pak. Go. Oh, hampir, saudara-saudara. Oke, go. Saya mendengar suara dari sebelah kanan. Cuman kalau jarak dekat dia, aduh, pasti kalah Pak ya. Mau pakai senjata apapun lawannya pasti ini kalah, soalnya dia nggak ngeburst kalau deket banget. Cuman kalau menengah rada jauh sih bagus ya, soalnya dia nggak terlalu nge-spread tembakannya. Baby car, bro. Kabur saudara-saudara. Nice. Okay. Panas cinta ready. Keluar. Bapak ngapain, Pak? Be careful. Keluar. Keluar. Garam. Sok okay. Lagi. Keluar. Oke. Sebentar ya. Aduh, ditembakin saya. Damai, please. Nah, oke lagi, Pak. Tembak, bos. Kebakaran. Anda kebakaran. Lihat, Pak. Udah muncul lagi molotovnya. Cepat ya. Makanya ini dikombinasikan dengan si panah cinta. Wah, the best, Pak. Lari. Wah, kena juga. Aduh, saya sudah berusaha, guys. Oke, kita lempar lagi, Pak. Molotov lagi, molotov. Set. No.
Breakout. Keluar dua dong. Anda ngapain di situ, ha? Anda ngapain? Wow, ini saya, Pak, temanmu. Aduh! Pas ultimate, euy. Itu ada suara-suara, artinya musuhnya kena, Pak. Oh, tapi akurat sih, Pak, ya, tembakannya. Meskipun ini rawan pecah, tapi jangan salah, Pak. Jalan gak salah, saudara. Oh my god. Damn, son. Kita lihat, kita lihat. Jangan salah, Pak. Kadang lewat dong. Selebar-lebar kadang lewat dong. Kayak kita biaku kan. Iya lo, iya lo. Panas cinta, panas cinta. Ya udah. Oke, berarti yang pakai power grip ya, yang supaya recoil nggak kemana-mana. Cuman kayaknya tanpa power grip juga harus sih tetap sama, bro, ya. Atau setidaknya mirip-mirip lah. Kita coba, bro. Oke, kita pakainya silencer aja, bro, ya. Silencer tanpa power grip. Kita lihat. Harusnya sih sama, bro. Harusnya sih, ya. Soalnya ini kan nembaknya nggak, recoilnya nggak terlalu brutal, bro. Ya ampun, mati. Yolo membunuhmu, eh. Aduh, nggak ada yang kenal lagi bom saya. Rugi bandar, eh. Seno. Lihat saja. Kita bakalan ambil alih sebelah sini, bos. Puspa, puspa, puspa. Eh, ingat, Pak, kita bukan raser, ini bukan senjata raser, ya. Jangan terlalu dekat musuh, bos. Iya. Aduh, salah, Pak. Salah. Kayaknya, bro, pakai power grip nggak power grip sama, bro. Soalnya dia kan rekaman tret gitu doang, tret gitu, ya. Jadi sama aja, bro. Jadi mendingan power gripnya ganti deh kayaknya, ya. Coba lagi, ya. Kita bakalan coba beberapa game dulu. Aduh, ada dua, eh. Oh my god, hampir aja saya kena sniper, Pak. Buset. Tembakan saya nggak ada kena dong. Seno. Keluar. Iya. Panasin dah. Keluar. Saya tahu Anda di sana. Duar juga sama. Kita jebretkan saja, bos. Terkena dong. Iya, dari mana itu? Dari kiri kah? Ya ampun, dari kiri, bos. Tuh, dua, tiga, lempar. Budi, oi. Wah, benar-benar, oi. Kalau kalian terbiasa pakai burst terus pakai ini, waduh, kerasa banget lah bedanya. Iya. Masih bisa lah buat ngejar-ngejar dikit lah, ya. Cuma kalau udah dekat jangan, bos. Jangan coba-coba ini dekat-dekat. Oh, hey. Okay. Ya, aku kan. Lempar, bos. Bakar dulu. Ih, ada yang mati dong. Kena molotov bisa mati juga, bos, ya. Lempar, guys. Keluar. Mau kemana, sok? Keluar. Iya. Keluar. Kita bakar lagi. Oke, kita biakukan dulu. Iya, kebakar, saudara-saudara. Dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, lagi kedap-kedip, gak bisa, gak kekill, Lagi bos. Ya, bro, so far sama aja, bro. Pakai power grip, gak power grip di sini. Senjata ini, bro, ya. Senjata ini sama aja. Gak begitu kerasa banget. Ini kita pakai silencer doang, ya. Kalau kalian pengen damage-nya nambah lagi, silahkan ditambahin. Oh, masih bisa menang dong. Coba tadi kita posisinya. Ah, tuh. Kalau jaraknya dekat udah pasti kalah, langsung gitu. Seno. Nah, mam, no. Kena tuh. Keluar. Wah, dijagain sama teman kita, eh. Oh, oke. Terakhir last. Final. Oh.
tempat lainnya. Oh my god. Oke bro, jadi itu adalah M16 yang stainless glass-nya. Hati-hati pecah bro, intinya ya. Cuman kalau di antara foregrip sama Angga, mendingan nggak usah, foregripnya diganti aja. Sama mungkin ke damage, atau mungkin ke silencer mungkin ya. Kalau kalian emang pakai M16. Kalau nggak pakai sama sekali ya udah jangan lah. Soalnya kita kalau jarak dekat pasti kalah. Lebih enaknya medium atau rada jauhan. Terus, Lisa. Oke, bro. Jadi saja hari ini. Thank you banget yang nonton. Peace.